patu dibuat di dalam pondok. Salam sejahtera murid-murid di seluruh Malaysia. Selamat berkenalan dari saya, Cikgu Kasturi. Pada hari yang indah ini, murid-murid akan bersama cikgu selama 10 minit untuk kita berkongsi teknik vokal teater untuk murid-murid menguasai lontaran vokal dan artikulasi yang jelas ketika murid-murid berada di atas pentas. Jadi, sudah tentu teknik ini amat berguna untuk kalian. Dah bersedia semua? Jom! Murid-murid, peranan vokal, suara atau vokal dan ucapan, speech, memiliki peranan yang amat penting dalam pementasan. Selain sebagai isyarat atau simbol, ia bertindak bagi menyatakan isi perasaan atau fikiran seseorang. Ucapan dilontar bagi kepentingan menyalurkan kata daripada teks kepada para penonton. Ianya memberi makna-makna khusus pada kata-kata tertentu melalui modulasi suara. Selain itu, ianya memuatkan informasi tentang sifat dan perasaan watak. Misalnya, umur, kedudukan, sosial, kekuatan, kegembiraan, putus asa, kemarahan, dan lain-lain. Murid-murid, mari kita mulakan dengan latihan olah suara mengeluarkan bunyi melalui huruf vokal. A, E, I, O, U. Murid-murid, mari kita tarik nafas mengikut proses biasa dengan bernafas melalui dua rongga hidung sambil mengeluarkan nafas melalui mulut. Serentak mengeluarkan bunyi A, E, I, O, U. Mari kita tarik nafas melalui hidung dan lepaskan melalui mulut sebanyak 3 kali. Kali ini, tarik nafas dan lepaskan vokal A. Ah. Seterusnya, tarik nafas dan lepaskan vokal E. E. Kita sambung tarik nafas dan lepaskan vokal
I. I. Jom kita tarik nafas dan lepaskan vokal O. O. Yang terakhir, tarik nafas dan lepaskan vokal U. Murid-murid, setiap latihan pernafasan ini perlu dilakukan sebanyak 3 kali. Jangan lupa. Ha, nampak tak perbezaan dan kekuatan lontaran vokal melalui teknik ini? Bijak anak-anak murid cikgu. Kita teruskan dengan sebutan latihan pengucapan bunyi konsonan ayat. Setiap sebutan mempunyai suku kata yang dibunyikan dengan huruf-huruf konsonannya. Latihan pengucapan bunyi konsonan awal. Comel. Cuma. Cari. Cili. Celah. Cere. Comel cuma cari cili celah cere. Yang kedua. Dalam. Dongeng. Dulu. Darah. Duduk. Diam. Dekat. Dewa. Dalam dongeng dulu, darah duduk, diam dekat dewa. Yang ketiga. Fatima. Fikir. Fungsi. Fairy. Foto. Film. Fajar. Fatima fikir fungsi fairy, foto, film, Fajar. Latihan pengucapan bunyi konsonan berulang. Ha, ini susah sikit. Babu. Bebal. Buboh. Bubur. Bibir. Baba. Babu, bebal, buboh, bubur, bibir, baba. Cucu. Cacat. Cicir. Cicit. Cuci. Cicak. Cucu, cacat, cicir. Cicit, cuci, cicak. Duda. Duduk. Dedah. Dadah. Didih. Dodol. Duda, duduk, dedah, dadah, didih, dodol. Latihan pengucapan bunyi konsonan akhir. Nekat. Sujud. Berabad. Menjilid. Nekat, sujud, beradab, menjilid. Jawab. Talib. Kitab. Maktab. Di. Kutub. Jawab, talib, kitab, maktab, di kutub. Rumah. Putih. Roboh. Jatuh. Patah. 7. Rumah putih roboh, jatuh patah 7. Selesai. Konsentrasi memberi arah kepada aksi. Justifikasi membekalkan motivasi atau dorongan kepada aksi. Imajinasi membentuk isi, bahan dan tingkah laku yang tertentu. Oleh itu, sentiasalah melakukan latihan vokal untuk mengekalkan kekuatan suara murid-murid ketika
berada di pentas. Salam sayang daripada Cikgu Kasturi. Bye. Dayang, dalam dongeng dulu, Dara duduk diam dekat dewa. Dalam dongeng dulu, Dara duduk diam dekat dewa. Dalam dongeng dulu, Dara duduk diam dekat dewa. Comel, cuma cari cili celah cerek. Comel, cuma cari cili celah cerek. Apa dibuat di dalam pondok? Pemani, pemani, pemani. Dari wayat kami menang.